Oke, baraya semuanya. Kali ini kami refreshing dulu ya, setelah sekian lama di hutan ya. Nah, ini kita jalan-jalan dulu ya ke Jogja. Kita memasuki wilayah apa ini? Jogja. Asup ke Jogja, yuk, oi. Asup ke wilayah Jogja. Kayak ngomong nggak bisa di komplit. Yogyakarta ada jembatan kembar. Wow, mantap. Dilanjut perjalanan ini di siang hari dengan cuaca sangat cerah dan mendukung untuk perjalanan kami lanjutkan. Demikian, nantikan di keseruannya di tempat tujuan nanti. Inilah tampak depan Candi Borobudur ya. Candi Borobudur, sebelum kita memasuki tempat tiket, kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang memukau mata. Jadi sebelum masuk pun pemandangan mata sudah terpukau dan takjub oleh keindahan Candi Borobudur ini. Ya, kali ini sudah sampai di tempat tujuan, saya akan menuju ke tempat tiketing ya, tempat pembayaran tiket nanti. Oke, nanti video selanjutnya saya akan lanjutkan ketika ada di dalam. Ya, kami istirahat dulu untuk melepas lelah ya sebentar. Ini sebentar, terlihat di depan tuh kerumunan orang, ada yang sudah membeli tiket dan ada yang pulang mungkin. Nah, kami membeli tiket dulu ya, nantikan keseruannya. Nah, setelah membeli tiket, kami diperbolehkan masuk dan melihat-lihat secara langsung dan lebih dekat ke Candi Borobudur dan reruntuhannya di seputaran Candi Borobudur yang menjulang tinggi. Dan kita tidak boleh untuk mengambil sembarangan peninggalan sejarah ini. Jadi kalau kesini tangan kita harus dijaga. Kalau melihat boleh, menginjak, apalagi sampai aus ya, kita harus menjaga nilai sejarah ya. Jangan sampai sejarah yang kita miliki ini pupus oleh waktu, pupus oleh zaman, pupus oleh tangan-tangan jahil. Mari kita jaga tangan-tangan kita dari tindakan yang tidak dibenarkan.
Oke pemirsa, sekian dulu ya. Sekian dulu, mohon maaf lah. Pasti banyak kurangnya ini. Pasti banyak kurangnya. Terima kasih.